انفسهم الى هذا المسجد. ثم نرسل الشعب القادر الجيلاني، ثم نرسل محمد البلداني وشيخ احمد ارشد بن عبد الله البنجري، ثم الى الرئيس محمد كشف الانوار بنهج اسماعيل البنجري، ثم الى الشيخ مسر بن عبد الغني وشيخ احمد زين بن عبد الغني وشيخ احمد بستان بن اسلام وشيخ احمد مكري بن هجي بن الله وشيخ احمد زهدي بن هجي شيخ حجي محمد. ثم الى روحي مصنف هذا الكتاب شيخ سعيد بن دينار المغربي وشيخ محمد النووي بن عمر البنداني شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. قال السمعاني يجب على الآباء ثم على الوصي أو القيم تعليمه أي المميز أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث بمكة إلى كافة الثقلين ودفن بالمدينة وأنه واجب الطاعة والمحبة انتهى. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ من العمر 40 سنة نبأه الله تعالى في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول وأرسله لكافة الناس بشيرا ونذيرا. الحمد لله الذي شكر kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkah limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat sama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini. Mari kita sama-sama di dalam hati berniat i'tikaf di dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim nawaitu an a'tikif fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunnat atas Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberi kita anugerah nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat terbesarnya ialah nikmat iman dan Islam dan dijadikannya kita umat Nabi Muhammad, dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita di dalam taat ibadah sehingga pada malam hari ini kita dapat sama-sama menuntut ilmu agama. Pada malam ini kita masih membicarakan tentang kewajiban yang dibebankan Allah kepada para orang tua yang memiliki anak. Men sudah kenalan lepas sudah kewajiban. Masih halus belum balik lagi sudah mumais. Nah ini kewajiban orang tua yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pembebanan itu merupakan tabungan pahala bagi kita. Kita nak mempelajari, ingin tahu berilmu. Nah, kita nak sebagai orang tua, guru pertamanya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. وقال السمعاني berkata Imam As-Sam'ani yajibu 'alal aba'i wajib atas abah-abah orang tua, summa alal wasiyyah kemudian orang yang mendapatkan isyak atau wasiat untuk maharagu anak. Ya, kalau kita meninggal misalnya siapa nama menggaduhkan anak kita, orang itu dapat wasiat untuk mengurusi anak. Awil qayyimi atau orang yang mengasuh anak itu. Siapa yang berkewajiban mengasuh anak itu? Apa kewajibannya? Ta'limuhu, mengajari kepada orang-orang anak yang mumais. Kakak anak sudah mumais. Ya, ini 5 tahun bilang sudah mumais. Kalau ini normal, anunya perkembangan otaknya sekitar 5 tahun itu sudah mumais.
Pengertian memais itu semalam yang paling nyaman, paling bagus pengertiannya, yaitu kakak itu sudah bisa makan seorang, bisa minum seorang, dan bisa bebasuh bakami behira seorang. Itu sudah memais. Asal dilajari, jangan dibiasakan apa-apa. Sampai Tuhan bebasuhi behira bisa. Jangan dilatihnya seorang bebasuh behira mulainya sudah memais. Apa kewajiban kita belajari anak? Kita wajib belajari bahwasanya anna nabiyana Muhammadan ibni Abdullah, bahwasanya nabi kita Muhammad bernama Nabi Muhammad bin Abdullah. Itu wajib kita beritahu. Jadi kakak anak itu mudah mengingat sebenarnya asal belajari nama-nama yang hanyar yang tahu itu mudah mengingat. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Siapa nama abah nabi? Abdullah. Siapa nama mama nabi? Siti Aminah. Ini lepas ingat kita. Apalagi diulah kayak pertanyaan ya, berhadiah misalnya. Berangin duit 1000 ya, siapa dapat hadiah. Nah itu bisa. Nah yang penting kayak apa caranya, kita tanamkan di hati anak kita ini mengenal lawan nabinya. Jangan kenal Upin Ipin berhulu ya. Kayak ini kalau anak-anak ngalih kita. Namun kadang nang marah akan kenang baik. Maka itu bang. Ya lah. Kada kawal lagi kita makan wakannya. Sekahandak inya. Karena api di tangannya sudah. Terserah inya. Nonton nang apa-apa. Nah jadi kita sebagai orang tua mesti memberikan pelajaran yang baik, terutama tentang masalah ilmu agama, memperkenalkan kepada anak-anak kita siapa nabi kita. Ruki mun kada tahu siapa nabi kita. Jadi nabi kita bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bu'itsa bi Makkah. Nabi kita diutus di kota Makkah. Lahir di kota Makkah. Ya. Ila kafatis thaqalain. Nabi diutus kepada seluruh makhluk jin dan manusia. Ya, sampai hari kiamat ya, seduniaan kalau nabi-nabi terdahulu hanya sebagian nabi ini di kaum ini, nabi ini di kaum ini, banyak di Israel itu kaum Israel, nabi-nabinya banyak yang lahir di sana. Nah, tapi nabi kita Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh alam. Ini bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Jadi orang-orang Nasrani ini percaya tidak Nabi Isa saja. Sebelum Nabi Isa ini percaya, Nabi Musa ini percaya, Nabi-Nabi yang lain ini percaya. Tapi tidak Nabi Isa saja. Lawan Nabi Muhammad, nah ini ada percaya lain lagi. Di situ kafirnya. Bukan Yahudi tidak Nabi Musa saja. Dengan Nabi yang setelah Nabi Musa ada lagi yang percaya. Itu bedanya. Kalau kita wajib percaya kepada seluruh Nabi-Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita kada ada membeda-bedakan antara rasul-rasul Allah Ta'ala. Semuanya kita terima dan kita wajib beriman. Kada boleh kita mengingkari satu rasul atau nabi pun yang diutus Allah Ta'ala. Bila kita kada beriman misalnya lawan Nabi Isa, kita kafir hukumnya. Karena wajib kita beriman dengan para nabi dan rasul. Dan wajib kita ketahui yang 25. Yang wajib diketahui. Wadufina bil Madinah, dan nabi dikuburkan di kota Madinah. Ini mun yang kada ada pelajaran di sekolahan, anak ini kada tahu. Lu rancak mantes kekanakan itu di TK atau di pesantren. Nabi Muhammad lahir di mana? Kadang tak apa hurufnya menyambat. Di Madinah dia lahir. Wafat di Makkah. Nabi saya tak huruf. Berarti jurung kurang pendidikannya dalam masalah agama. Makanya ulun melajari benar masalah tauhid ini. Selain sifat 20 rukun iman, diantaranya ialah mengenalkan nabi-nabi. Nah, mengenalkan Nabi Muhammad dan silsilah Nabi Muhammad, keluarga-keluarga Nabi Muhammad, dan apa-apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad.
wa annahu wajibu ta'ati, dan bahwasanya kita si mumayyiz tadi kita wajib melajarinya, jadi kita wajib kita taat kepada Nabi, wal mahabbah dan cinta kepada Nabi wajib. Bahkan dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala. Kada bujur lagi Nabi iman salah seorang kalian sehingga aku lebih inya cintai daripada min waladihi, anaknya, wa walidihi dan orang tuanya, wan nasi ajma'in dan manusia keseluruhan. Jadi Nabi itu makhluk yang pertama yang wajib kita cintai. Nomor satu makhluk yang wajib kita cintai adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini paling afdal makhluk Allah Ta'ala, paling sempurna akhlaknya. Kadada akhlak yang terpuji yang ada pada diri seseorang pun kecuali asal mulanya itu dibawa atau diajarkan oleh Nabi kita. Jadi Nabi kita lah yang awal mula membawa akhlak-akhlak mulia yang mengajarkan kepada kita. Sebelumnya akhlak jahiliyah luar biasa, kada tahu di agama. Nah, Nabi yang membawa akhlak-akhlak mulia itu. Intah wa 'allam ketahui olehmu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balagha min al-umri 40 sana, manakala sampai daripada umur 40 tahun. Ini umur 40 tahun ini sesadangnya. Sudah kalau umur 40 ini kada berubah juga kelakuan, kada merubah itu maksudnya kada memperbaiki, ini pacang batu tarusan. Jadi umur 40 ini umur kita mempertimbangkan ke usia selanjutnya. Bilanya lebih baik, pacang baik insyaallah. Tapi munnya pacang banget makin bebangat, ada mau lagi baik. Ngalih baiknya. Nah, ketika Nabi berumur 40 tahun, nabahu Allah Ta'ala fi yaumi Isnin. Allah Ta'ala khabarkan kepada Nabi pada hari Isnin dengan didatangi wahyu Jibril. Fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Ini kisah keistimewaan hari Isnin di sini. Jadi Nabi bermula mendapat wahyu hari Senin, wa arsalahu likafatin nasi basyiran wa nadhiran, dan Allah utus Nabi kita bagi seluruh manusia basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan memberikan kabar ancaman. Jadi kada hanya kabar gembira yang Nabi bawa, kabar ancaman pun ada. Basyiran wa nadhiran. Cuman nazira ini ngalih, tangalih sedikit istilahnya tu. Kalau basyir itu amar ma'ruf, kalau nazira ini nahi mungkar, tangalih. Apa menjalankan nahi mungkar ini ngalih, padahal wajib bagi setiap muslim itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya paling kada sekurang-kurangnya kita kawa amar ma'ruf nahi mungkar ini di lingkungan keluarga kita. Anak bini kita nang dalam kewajiban tanggungan kita. Paling kadang dengan kita perhatikan agamanya sembahyang kada, menjalankan kewajiban kada, menggawi nang dilarang kada. Paling kadang di situ kita kawa amar ma'ruf nahi munkar. Amun tak orang lain kalih sudah. Ih, orang yang jangan kawa. Ya, memang sebenarnya wajib kita nahi mungkar ini dimanapun berada. Tapi kalau pacangan kita memudaratkan kepada diri kita, kada usah kan. Ya sekurang-kurangnya lawan hati kita kada katuju dengan maksiat, dan kita mendoakan orangnya mudahan bertaubat diterima Allah Ta'ala. Taubatnya paling kada kayak itu sudah. Itu doa yang terbaik sudah. Man kita ke pasar ada orang kada bisa rudung kawalah kita menagur pian wajib jelai menutup kepala pian tu aurat tutupi pakai sarung. Kada mungkin kita ada wani lagi orang lain ya bisa nang tampiling laki ya ada wani. Nah itu pecah memotorkan kada usah ya kan lawan hati ya sudah, kita kada katuju lawan maksiat tapi lawan orangnya kita doakan yang baik itu tanda hati baik, tanda hati baik mendoakan yang baik.
ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 51 سنة ونصفا dan manakala sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umur 51 tahun setengah 51 ونصفا setengah. Jadi 5 tahun setengah Nabi usriyah diisrakan di perjalanan di malam hari bijasadihi wa ruhihi dengan jasad dan rohnya, artinya jasad dan roh Nabi kadanya roh jatuh pada tapi dengan jasad dan rohnya Nabi Isra yang qazatan pulang dalam keadaan jaga, artinya kada dalam keadaan guring min Makkah dari kota Makkah ila Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis di Palestina di Masjidil Aqsa. Dan ini wajib kita beriman karena itu jelas sudah di dalam Al-Qur'an, jelas di dalam Sahih Bukhari, jelas ilal arsy, kemudian summa urija, kemudian dinaikkan minhu dari Baitul Maqdis. Jadi Nabi itu naiknya mulai Baitul Maqdis, mulai Masjid Palestina ila samawati sab'i, sampai ke langit ketujuh. Sampai langit ketujuh ini singkat saja hanya kisah Isra Mi'raj. Ila Sidratil Muntaha, sampai ke Sidratil Muntaha. Ila Mustawa, sampai ke Mustawa. Sami'a fihi sarifal aqlam, mendengar Nabi pada Mustawa itu. Di Mustawa itu Nabi mendengar goresan pena, goresan kalam. Ila al-arsy, sampai ke aras. Ila makanil khitabi ma'a rabbih, sampai ke tempat Nabi berdialog beserta Tuhan. Di situ tempat Nabi, bukan tempat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap ada bertempat. Jangan tapi dipikirkan lagi, sudah Allah Ta'ala ada bertempat, jangan lagi kita pikirkan. Nambah tempat di situ Nabi nambah tempat di situ. Wa furida fi dzalikal waqti alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ala ummatihi khamsu salawat, dan difardukan pada yang demikian itu waktu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas umatnya 5 kali sembahyang. Yang asalnya berapa? 50 waktu. Untung tetamu Nabi Musa, suruh Nabi Musa berbulik irja fas'al at-takhfif, minta keringanan. Lalu Nabi hapuan sampai 5 kali. Sudah aja Nabi supan berbulik lagi. Nah, 35. Nah, untung kita 65 mungkin banyak nang kada tagawi. Kenapa? Sibuk, haur, lapah, macam-macam. Ya, padahal itu kada termasuk uzur. Kada ada istilah uzur meninggalkan sembahyang. Biar sampai sakit kayak apa aja, sakit parah kayak apa aja, tetap wajib sembahyang. Sembahyang ini kada kau ditinggalkan. Walaupun caranya aja, paling lagi nang dimudahkan kewajiban sembahyangnya, tetap wajib. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam umri 53 sanatan, manakala sempurna bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umur itu 53 tahun. Manakala 53 tahun di Makkah sudah banyak tekanan, ya kah, hendak dibunuh Nabi, macam-macam diganggu, disakiti, dihalang-halangi dakwah Nabi. Amarahullahu ta'ala bil hijrah, Allah Ta'ala perintahkan dengan berhijrah. Jadi kalau di kampung itu kita sudah ada dipakai orang, bahkan diganggu orang, dihalang-halangi orang, bahkan pacang dibunuh orang, baik pindah aja sudah. Bapak mengarasi, ya Allah, pacangan sakit di kampung. Nah, Bapak lebih baik hijrah. Karena Nabi disuruh Allah Ta'ala hijrah ke Madinah. Min Makkah ilal Madinah. Dari kota Makkah ke kota Madinah. Nah, asalnya Madinah itu disebut Yasrib, kota Yasrib asalnya. Nah, lalu setelah Nabi di Madinah, lalu disebutlah Madinatir Rasul, kota Rasul. Yasrib itu diganti dengan di apa masyhur dengan kota Madinatir Rasul, kota Nabi. Lalu disebutlah Al-Madinah Al-Munawwarah. Fa kharaja min Makkah yaumul Khamis,
maka keluar Nabi dari kota Makkah pada hari Kamis. Ini kisahnya Nabi Badu dihijrah lawan Sayyidina Abu Bakar. Nabi memilih kawan hijrah Sayyidina Abu Bakar. Hilal Rabiul Awal, di awal Hilal Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Hilal ini kan masih tanggal 1 sampai tanggal 3, ya. Mungkin di awal sekali, di awal Hilal bulan Rabiul Awal. Wakhtafa bi ghari sur, dan Nabi bersembunyi di gua sur. Ini karena orang kafir mengepung, mencari jejak langkah Nabi. Tapi ada nang hari itu orang nang bisa mendeteksi langkah-langkah. Oh ini langkah kano nih, hanya raja nih. Pas ini arahnya pasti. Nah, sampai ke gua sur sudah di muka sudah. Cuman kami pitak langsung boleh sarang burung dara berharam di dalam. Ujar orang kafir, mungkin ada orang nang masuk sarangnya aja. Sarang kami pitak aja ada hancur. Mun ada orang masuk, pasti sarang kami pitak hancur. Pasti dia burung dara itu ada mungkin berharam di dalam situ. Pasti keluar ya. Ada mungkin ada orang di dalam. Pada hajaknya bertunduk, dia kelihatan Nabi tolong saya di bakar. Nah, cuman Allah Ta'ala nang melindungi. Allah Ta'ala nang melindungi. Karena wiqayatullah ya'ad an mudha'afatin minat duru'i wa an 'alim minal utumi. Dan burdah tadi. Wiqayatullah, pemeliharaan Allah, aghnat an mudha'afatin minat duru'i. Tidak berhajat kepada berlapis-lapis daripada baju rantai. Wa an 'alim min al-ilmi, dan daripada tinggi daripada banting. Kada perlu binting nang tinggi, kada perlu baju rantai, pun Allah Ta'ala memelihara kada pacang kenapa-napa. Nah. Ujar Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, "Iz yaqulu li sahibihi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana." Allah beserta kita, Allah menolong kita, yakin kita. Ada apa-apa, akhirnya mereka orang kafir berikan kepada jadi, kada dapat. Allah Ta'ala memelihara. Wallahu ya'simuka minan nas. Quran, Allah memelihara Nabi daripada gangguan manusia. Summa kharaja minhu, kemudian Nabi keluar daripada gua sur tadi malam Isnin. Malam Isnin dia keluar dari gua sur tadi. Wa qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, dan Nabi datang ke kota Madinah, ai Quba, di Quba, yaumul Isnin, pada hari Senin juga. Jadi keluarnya hari Senin sampai ke Quba hari Senin juga, seminggu berarti. Seminggu. As-sani asyara, tanggal 12. Jadi Nabi tadi keluar mulai Makkah hari Kamis. Awal Rabiul Awal, hidup pertama Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti 4 malam bagaimana di Gua Hira. Lalu malam Senin, Nabi hanya keluar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, malam Senin, 12 Rabiul Awal. Jadi seminggu mulai Gua Sur tadi ke Quba, seminggu pas. Walamma kamula lahu minal umri 63 sana. Manakala sempurna bagi Nabi daripada umur itu 63 tahun. Jadi ketika Nabi sampai umur 63 tahun, tawaffahullahu Ta'ala, Allah wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika yaumul Isnin, dan adalah yang demikian itu juga pada hari Senin. Jadi hari Senin terus banyak kejadian Nabi ini. As-sani asyara min Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal juga. Jadi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hijrah tanggal 12 Rabiul Awal, wafat tanggal 12 Rabiul Awal juga. Fadufina fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha, maka dikuburkan Nabi, dimakamkan Nabi di kamar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi wafat, di situ dikuburkan. Asalnya sahabat itu beda-beda pendapat, ada nang kasini, ada nang kasini menguburkan. Sampai rasanya Sayyidina Abu Bakar menerangkan itu. Akhirnya dikuburkan di kamar Aisyah, di mana meninggal di situ dikuburkan.
وكان حمله صلى الله عليه وسلم يوم الإسلام dan adalah dihamilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikandung Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Fi ghurrati Rajab, pada malam terang di bulan Rajab. Ghurrah itu malam terang, artinya hidup 14 bulan Rajab. Nabi dikandung oleh Mama Sidin. Wa wiladatuhu yaumil Itsnin. Dan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin juga. Aulailatul Isnin atau malam, ada nama dengan hari Senin, ada nama dengan malam Senin. As-sani asyara min Rabi'il Awal, pada tanggal 12 daripada bulan Rabi'ul Awal. Fi Makkah, di kota Makkah. Fi Suqil Lail, di pasar malam. Min mahali maulidihi al-masyur, di tempat kelahirannya al-masyur. Kan bahari itu masih ada tempat-tempat bersejarah di sini tempat lahir Nabi adalah. Wah, ini karena sudah dikuasai oleh bubuhan yang sebelah itu, akhirnya tempat-tempat bersejarah yang dianggap karamah berberkah yang itu dihancurkan karena ujar bubuhannya, ya itu bisa menimbulkan syirik. Yang kalau mengambil berkah Nabi, banyak orang, apalagi orang Indonesia ini, atau benar mencari berkah itu. Jadi dihancuri ibuannya nang tempat-tempat bersejarah itu. Jadi orang-orang roh ini bilang hampir gak ada tahu lagi mana-mana, di mana rumah Nabi dahulu, mana rumah istri-istri, bahkan kubah-kubah sahabat istri-istri Nabi pun dihancur berkah. Cuma nang kada kawa kubah Nabi aja. Lawan makam Ibrahim itu nang lagi kita tinggal ada. Kada kawa lagi dihancur buhannya. Wa qala as-siban allazi alaihi al-ijma'u annahu sallallahu alaihi wasallam humila bihi yawmal itsnin wa misluhu wiladatuhu. Bermula pendapat yang atasnya ijma ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikandung dengannya pada hari Senin. Artinya Nabi dikandung di dalam perut Mama Sidin pada hari Senin. Wa misluhu wiladatuhu, dan seumpamanya juga hari Senin hari kelahiran Nabi. Wa bi'atsatuhu, dan diutus menjadi rasul hari Senin juga. Wa khurujuhu min Makkah, dan keluar Nabi dari Makkah ayyuhal ghairu sur, dari gua sur tadi hari Senin. Senin dua. Wa wusuluhu al-Madinah, dan sampai Nabi ke kota Madinah ayat Quba pada hari Quba tadi hari Senin dua. Wa wafatuhu, dan wafat Nabi hari Senin dua. Makanya Nabi ketujuh hari Senin puasa, Senin Kamis. Wa naqala ba'dul afadil, dan mengutip sebagian ulama anil Qulyubi, daripada Imam Qulyubi, wa an jam'in minal muhaqqiqin, dan daripada sekelompok ulama muhaqqiq, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dilahirkan dari kemaluan. Artinya Nabi lahir bukan dari jalan kemaluan. Bal min mahallin, akan tetapi dari tempat futiha nang dibuka fawqal farji, di atas kemaluan, wa tahta surati, dan di bawah pusat. Kayak orang operasi sesar, nah itu di sini dihidang. Nah, jadi Nabi kada lahir lewat kemaluan, tapi lewat tempat di atas kemaluan dan di bawah pusat. Wal ta'ama fi sa'atihi, dan menyatu kembali pada ketika itu. Imbah tabuka, antara pusat dan kemaluan tadi ada satu lubang tabuka, imbahnya menyatu pulang. Wa nuqila 'anil qadhiyyah, dan dikutip juga pendapat daripada qadhiyyah, anna mislahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seumpama Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'ul anbiya'i wal mursalin, seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul itu kada dilahirkan melewati kemaluan.
لكن بحقاً قال العلماء التلمساني وكل من الأنبياء غير نبينا مولودون من فوق الفرج وتحت السرة dan setiap dan seluruh daripada nabi-nabi selain nabi kita dilahirkan dari atas kemaluan dan di bawah pusat. Dari situ aja tempatnya. Wa amma nabiyuna adapun nabi kita pamauludun maka dilahirkan minal khasiratil yusra di dari lambung sebelah kiri. Tahta tulu'i di bawah tulang rusuk summal ta'ama li waqtihi kemudian menyatu kembali pada waktu itu khususiyatan lahu karena khususiyat bagi nabi fatahsulu laka maka hasil bagi engkau min hadhihi daripada ini keterangan annahu lam yasiha naqlun bi wiladatihi min al-farj bahwasanya tidak ada sahih pendapat dengan mengatakan lahirnya nabi itu dari kemaluan kada pendapat yang mengatakan nabi itu lahir dari kemaluan wa kadza ghairuhu min al-anbiya dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Jadi kadada nabi-nabi itu lahir dari kemaluan. Kita nak kadada nabi haja ada jenang lahir kadada dari kemaluan lewat operasi. Kadada lewat kemaluan lahir. Ya lah, lewat apa nang parut dari atas parut dibelah oleh dokter keluar. Kadada lewat kemaluan. Nah walihada karena inilah Aftal Malikiyah berfatwa pengikut Imam Malik biqatli man qala dengan dibunuh orang yang mengatakan inna nabiyana ulida min majral baul bahwasanya nabi kita dilahirkan di dari tempat kami. Nah ini dibunuh oleh pengikut Imam Malik. Fatwa mereka mengatakan boleh dibunuh orang yang mengatakan nabi itu jadi dilahirkan dari tempat kami. Nah itu bisa dibunuh kalau nya pendapat imam pengikut Imam Malik. Kalau kita mungkin kada dibunuh. Paslun fi masail mansuratin ini pasal pada masalah-masalah yang tersebar. Syurutus shalah ini kita masuk sudah masalah syarat sah sembahyang. Nah, syarat sah sembahyang. Syurutus salati khamsatun. Ahaduha taharatun an hadasin. Salah satunya suci daripada hadas. Hadas kecil. Wa janabatin hadas junub. Ya hadas itu kalau dari segi cara mensucikannya terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dihilangkan disucikan dengan wudu, hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib. Kalau hadas itu kalau hadas besar itu dipandang dari sisi pengurangan ibadah atau penghalang ibadahnya, hadas itu terbagi tiga. Ada hadas kecil, hadas asgar, ada hadas pertahan, hadas awsat, ada hadas akbar, hadas besar. Hadas awsat itu junub. Kalau hadas akbar itu haid dan nifas. Karena antara junub dan haid nifas itu ada berbeda. Artinya tak banyak haid dan nifas. Nang pertengahan junub itu penghalang ibadahnya ada beberapa macam juga. Wa maqasidut taharati arba'atun dan tujuan bersuci itu ada empat. Pertama al-wudu'u. Berwudu ini mensucikan dari hadas kecil. Wal ghuslu ini mensucikan daripada hadas besar mandi. Wa tayammum dan tayammum ini apabila kada kawa menggunakan banyu atau kada ada banyu gantian daripada wudu atau mandi bisa dengan tayammum. Wa izalatun najasati dan menghilangkan najis ini juga termasuk bersuci.
Wawasailuha arba'atun, dan perantara taharah itu ada empat. Kalau maqasidnya empat, perantaranya pun empat juga. Pertama al-miyahu, air. Miyah itu jamak daripada ma'un, ma'ani miyah. Waturabu, dan tanah. Tanah ini untuk tayamum. Wadabiru, dan alat untuk menyamak kulit binatang, nang bangkai supaya boleh dipakai. Walaupun kulit itu kulit biawak, kulit buaya, kulit ular. Nah itu kalau yang disamak itu boleh dipakai dan najis. Artinya dompet misalnya terbuat dari apa? Kulit buaya. Nah tapi sudahlah disamak. Kalau yang sudah disamak boleh dipakai. Kalau yang pada disamak tidak boleh dipakai. Ada boleh dibawa sembahyang maksudnya. Kada boleh dibawa sembahyang atau biasanya basah lalu karena pakaian kita jadi najis ya pakaian kita. Karena kada disamak, kalau sudah disamak itu jadi suci. Boleh dipakai dibawa sembahyang kada najis. Wa hajrul istinja'i, dan batu yang digunakan untuk istinja. Boleh semalam beristinja dengan batu, cuman kita kada terbiasa, masih kada nyaman namanya bebasuh behi dan pakai batu. Atau boleh juga ini dikiaskan kepada batu tisu boleh. Jadi kalau misalnya di mana misalnya kada ada banyu bakami, kada ada banyu pakai tisu ai. Gantian daripada batu, tapi tetap baik kita ada nyaman karena mahir pakai banyu. Mun ada banyu aqua, nah banyu aqua biar sedikit kubuyakan, maka kada dibasuh isinya. Matimang kita kada nyaman misalnya. Wa wasailul wasaili syai'an, dan perantara daripada perantara tadi ada dua macam ulang. Pertama al-ijtihadu, pertama ijtihad. Mengerahkan kemampuan untuk menentukan sesuatu. Wal awani, dan wadah banyu. Nah, ini orang Bahari kalau wadah banyu, apalagi di padang pasir itu kada kawa ada wadah banyu. Karena kada ada sungai, sumur kada ada. Jadi perlu ada bisi wadah gesan menampung banyu. Amal ijtihadu, adapun ijtihad. فَإِذَا اشْتَبَهَ طَهُورُ مَاءٍ أَوْ تُرَابٍ بِمُتَنَجِّسٍ مِنْهُمَا اجْتَهَدَ وُجُوبًا إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْيَقِينِ. Maka apabila tersamar, terjadi kesamaran antara air yang suci lagi mensucikan atau tanah, bimutanajisin dengan air yang terkena najis daripada keduanya, ijtihada wujuban, saya melakukan ijtihad yang wajib. Artinya kita melakukan ijtihad nang mana nang suci, nang mana nang najis. Misalnya dalam kitab lain itu misalnya dijilat anjing. Kita ini kada ada apa, alhamdulillah di kampung kita ini ngalih anjing. Ada yang musim katam benuh bila pengumuman garing. Tapi kada ada yang berkeliaran di rumah-rumah, di halaman, itu ngalih benar. Misalnya dijilat anjing, melihat antara dua wadah tadi. Lalu kita bingung pas beparah, mana nang dijilatnya tadi, nang sebelah sini kan, nang sebelah sini kan. Menudah kita ini mana tinggal balik, cibuk basah mana aja. Menang di padang orang nang alih banyu, ini perlu benar. Kada kawan nang dibuang-buang banyu. Nah kalau kita di sini nyaman aja, tinggal balik banyu, cari nang yakin mana aja. Ini harus dipilih salah satunya. Untuk menentukan nang mana nang suci, nang mana nang mutanajis. Illam yaqdir ala yakin, jikalau tidak kuasa atas yakin. Amun yang kuasa yakin melihat nang sebelah sini tadi nang dijilat anjing, buang jauh halal. Nah nang ambil yakin itu nang kita pakai untuk berwudu. Ini tadi bilanya pada kau menentukan nang mana nang dijilat anjing. Nah maka kita perlu melakukan ijtihad. Kita lihat kira-kira tadi nang mana ada titikan banyu misalnya. Oh di sini ada titikan banyu. Bakas inyama meminum tadi.
Nah berarti nang sebelah sini nang niki lakinya, nang sini nang suci. Nah sudah ambil nang yakin tadi. Buang nang karena najis. Wajawasan dan bolehnya melakukan ijtihad in qadara jikalau inya kuasa ala tahurin atas yang suci mensucikan biyakinin dengan yakin kaankana ala syatri nahrin seperti bahwa adalah ia di pinggir sungai. Yang mana dia tinggal balik jadi kebasa sungai. Wasta'mala dan inya menggunakan ma zannahu apa air yang ia sangka tahuran nang suci lagi mensucikan. Bila disebut tahuran itu airnya suci lagi mensucikan. Ya Tuhan di Quran wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit itu air yang suci lagi mensucikan. Kita ni alhamdulillah doa banyak kada tapi ngalih. Ih, nang kada sampai kemarau tu nang tahun-tahun mensawat nang kita suah merasai sudah kaya apa rasanya nang sungai kering, sumur kering. Ya kah ngalih mencari banyu liding sampai ke pemangkih laut sana. Tugen mantri pulang. Sampai kita merasai nang itu. Alhamdulillah beberapa tahun ini sudah kada suah lagi nang sampai ke itu tah. Ngalih cari banyu itu kada. Namun darah banyu nyaman aja banyu tapi masin benar juga. Kada bebuih sabun. Ya kan betul tak pas kada bebuih sabun. Buhok nyapuni. Tata baik kada bebuih masin benar. Nah asan angba apa belapis kasya muha nih. Lebet tampung as. Buyah muha ya. Itu bilanya lawas kada hujan. Kita di sini alhamdulillah sudah beberapa tahun kada suah lagi nang sampai ke karing gitu. Pun sampai 6 bulan yang ada hujan yang sudah keringan sumur sungai. Nah kemudian wa iza istabaha ma'un wa ma'u wardin Allah. Ya mana ada nang ditakunakan di dipersilakan kan ada. Ya ada. Nah, mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'ati wal ibadat. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyubal mu'allimin 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna. Allahumma awdina bil 'ilmi wa zayyinna bil واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.